Karena rahmat Allah membuka Ramadan untuk semua kalangan lapisan iman ini. Seakan Allah ingin mengatakan demikian. Hei hamba aku, pemilik iman. Aku tahu iman kalian itu berbeda-beda standarnya. Aku akan berikan kepadamu satu amalan. Apa itu? Kutiba alaikum usiam. Kita masih membutuhkan Ramadan untuk memperbaiki keadaan kita sebelum pulang kepada Allah. Kalau dengan kesempatan itu di depan mata diberikan belum juga bersungguh-sungguh, maka dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni dosa kita. Hadirin, dari sekian peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang paling berkesan dan di antara yang memiliki pesan kuat adalah turunnya ayat dan perintah tentang puasa Ramadan. Ayat kewajiban puasa Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di bulan Ramadan, tapi tepatnya di bulan Sya'ban, hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ada hal yang sangat menarik ketika diturunkan ayat ini, yang para ulama setidaknya memberikan beberapa catatan-catatan utama. Catatan pertama adalah terkait dengan pembuka ayat yang diturunkan yang mengiringi kewajiban puasa. Quran surah kedua Al Baqarah ayat 183. Ayat inilah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. di hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tepatnya pada memasuki akhir di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban dua tahun kurang lebih Nabi telah berada di Yathrib yang kelak kita kenal dengan Al Madinah Al Munawwarah. Allah berfirman: "A'udz Billahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhallathina kalimat ini membuka kewajiban puasa sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perintahnya dibuka dengan panggilan disertakan dengan kata iman ya ayyuhallathina amanu bila kita membuka terjemah di mushaf Kesan ayat ini akan terasa biasa karena kesannya hanya terbaca dan terdengar, "Hei, orang-orang beriman!" Tapi kalau kita mengkaji kedalaman bahasa Al-Quran dan menerapkan standar gramatikal bahasa Arab di dalamnya, maka kita akan temukan keindahan panggilan ini yang sekaligus menunjukkan betapa rahmannya Allah kepada insan beriman. Ya, Harfun Nida. Il qarib wal الْقَرِيبِ wal ba'id. Ya, itu huruf panggilan dalam gramatikal bahasa Arab di Nahu. Untuk memanggil objek dengan tiga jarak utama. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Di dalam bahasa Arab, setidaknya ada 14 huruf panggilan. Ada a, ada ya, ada ayah, ada wa, dan seterusnya. Tapi di dalam Al-Quran, yang digunakan itu hanya satu, ya. 361 kali disebutkan dalam Al-Quran. Setelah itu digunakan kata ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada yang berfungsi sebagai ta'kid, menguatkan inti panggilan. Haknya tanbih, mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan lewat panggilan. al disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Isim mausul konjungsi menunjuk objek tanpa batas. Tanpa skat, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, punya jabatan, tak punya jabatan, kaya, cukup, siapapun ia sepanjang ia merasa beriman. Kalau kita gabungkan bagian-bagian tadi yang telah diurai oleh khatib, maka kita temukan penafsirannya demikian. Hei seluruh yang telah menyatakan beriman, siapapun kalian, baik lelaki, perempuan. Dengan seluruh lapisan strata sosialnya, aku ingatkan: ada hal yang penting yang akan disampaikan bagi kalian semua, pemilik iman, walaupun keadaan iman kalian itu berbeda-beda saat aku panggil ini, walaupun status iman kalian itu tidak sama saat ayat ini diturunkan. Ada yang imannya kuat sehingga terasa dekat dengan Allah, ada yang imannya menengah. Ia akan datang saat dipanggil saja Ada yang imannya tipis Ia bahkan datang saat akhir panggilan itu dihadirkan Contoh kita cek bab sholat Karena kata iman pertama kali Ditampilkan dalam Al-Quran disandingkan dengan kata sholat Al-Baqarah di ayat ketiga Dan menariknya Kata sholat dalam Al-Quran disebut dengan iman Al-Baqarah ayat 143 وَمَا كَانَ اللَّهُ imanakum. <إِمَانَكُم> Jadi diantara untuk menguji dan melihat parameter kekuatan iman kita, Allah memberikan gambaran lihat di bab sholat. Bahkan dari sejak panggilan. Panggilan adhan menentukan standar iman kita. Al-Anfal surah ke-8 di ayat kedua. Bahkan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas, innama. Innamal wa wajilat ulubuhu. Standar orang beriman itu bisa dicek. Yang paling standar paling pokoknya jika disebutkan nama Allah, maka ada konfirmasi getaran di hatinya. Kapan disebutkan nama Allah sehingga terdengar di telinga kita? Telinga kita, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Jadi azan bukan hanya panggilan, panggilan yang disiapkan terdengar oleh orang yang masih punya telinga. Karena itu azan, desainnya adalah kalimat yang terdengar di setiap waktu tanpa putus 24 jam. Itu yang menjadikan setiap kota beda sekian detik, beda sekian menit, beda sekian sampai jam untuk menunjukkan semua dunia mendapatkan pendengaran dari azan itu. Dan azan dikumandangkan, diperdengarkan di telinga kita lima waktu setiap pergantian waktu dalam sehari subuh diperdengarkan siang diperdengarkan sore sampai ke menjelang malam sampai ke malam untuk apa tujuannya untuk menguji ada konfirmasi iman tidak dalam jiwa kita karena nabi mengatakan ada orang nanti yang yusbihu mu'mina wa paginya ada iman sorenya hilang siangnya tipis sore hilang Allahu akbar Allahu akbar Inna salata kanat kitab Salat itu waktunya bagi insan beriman, konfirmasi keimanannya dan dia tahu tentang waktunya. Orang yang ketika diseru dia datang, itu iman standar. Diseru, datang. Iman standar, menengah. Sebelum diseru dia siap-siap, itu imannya kuat. Dekat jaraknya dengan Allah. Karena itu kita lihat penampilannya sudah siap. Sebelum subuh bahkan sudah datang dengan tahajud. Ada orang yang sudah lewat waktu, belum ada kesadaran, tapi mengaku beriman. Iman tipis nah, itu gambaran untuk menguji bagaimana kadar iman kita. Bila dikaitkan dengan Ramadan, dibuka ayat ini seakan memberikan kesan bahwa setiap insan beriman ketika akan menghadapi Ramadan akan didapatkan tiga kualifikasi ini. Iman kuat, dia berharap dan gembira dengan datangnya Ramadan. Bahkan ada yang saking kuatnya setelah Ramadan, dia masih menunggu Ramadan berikutnya. Dia menangis, memohon kepada Allah, diberikan kesempatan, minta waktu, dekat-dekat semakin semangat. Bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam riwayat hadis Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala nomor hadis 2357, sejak Syaban Nabi terlihat sudah menyiapkan adaptasi Ramadan dengan meningkatkan siam sunnahnya. Meningkatkan amal solehnya. Ya Rasulullah, ya wakamakal. Lam arakat kama tasumu sya'ban. Saya tidak melihat Anda menunaikan puasa sunnah serajin syaban ini. Maka Nabi mengonfirmasikan bahwa ذَلِكَ الشَّهْرُ الَّذِي يُغْفَلُ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسِ Ini bulan yang banyak orang lupa baina rajab dan ramadan antara rajab dengan ramadan karena rajab fokus fokus isra mi'raj tidak salah, bagus bahkan Nabi menempatkannya di situ ramadan fokus ditunggu tapi lupa syaban itu adalah adaptasinya ada orang yang biasa-biasa saja. Begitu puasa, ikut puasa. Kalau belum tiba waktunya, santai saja. Standar. Ada yang iman tipis. Dilihat berapa lama nih tahun ini puasanya. Dikumpulkan kalender kapan buka dan sahurnya. Sudah mulai dekat, ya kok cepat sekali. Ditunggu kapan selesainya. Tipis. Tapi disitulah rahmannya Allah pada kita semua. Ternyata huruf ini walaupun satu, itu membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus memberikan kesan pada para ulama dan ini bukan hadis hadisnya palsu cuma komentar ulama terhadap rahmat Allah yang tinggi yang saking mahalnya ini sebagian menduga ini sebagai riwayat ya Ramadan awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar Ramadan awalnya rahmat pertengahannya maghfirah ujungnya adalah pembebas dari neraka Padahal Ramadan awal sampai akhirnya rahmat. Awal sampai akhirnya maghfirah. Awal sampai akhirnya itkum minan nar. Tapi kenapa kalimat ini muncul? Karena rahmat Allah membuka Ramadan untuk semua kalangan lapisan iman ini. Seakan Allah ingin mengatakan demikian. Hei hambaku pemilik iman. Aku tahu iman kalian itu berbeda-beda standarnya. Ada yang dekat denganku sehingga semangat menunaikan ibadah. Ada yang standar biasa sehingga kapan diseru dia datang. Ada yang lemah, tipis-tipis, sudah diseru belum ingat-ingat. Aku tegaskan, munada. Aku ingatkan, aku akan berikan kepadamu satu amalan. Apa itu? Kutiba alaikum siam. Aku berikan amalan penuh berupa puasa yang pembukanya menghadirkan rahmatku sehingga tidak aku bedakan yang lemah, yang standar, bahkan yang kuat sekalipun. Itulah yang menyebabkan awal Ramadan semua orang bisa semangat menunaikan ibadah ini di dahsyatnya Ramadan, rahmat Allah begitu luas di pembukanya, sehingga orang-orang yang tidak biasa ke masjid pun itu bisa saat pertama. Orang-orang yang tidak pernah menyentuh mushaf itu bisa ngaji. Orang-orang yang bahkan tidak bisa memberi di luar Ramadan, saat masuk sudah menghitung berapa bu'afanya, berapa yatimnya. Itulah indahnya rahmat Allah yang diberikan di awal Ramadan. Itu poinnya. Jadi berbahagialah ketika kita disampaikan ke bulan ini. Bahkan para ulama banyak meriwayatkan doa-doa spesifik bahkan dari sejak Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa Ramadan. Walaupun sanadnya ada kelemahan di dalamnya, tapi dia dikuatkan dengan riwayat lainnya yang menegaskan inti matannya. Matannya sahih. Bermohon berdoa kepada Allah. Bahkan ulama sekarang banyak yang minta Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami tambahkan kebaikan berkah itu. Baik ibadahnya, baik amalnya. Supaya apa? Sampai ke Ramadan. Saat sampai, baik dan meningkat amal solehnya. Pengen masuk. Kenapa? Karena rahmat Allah mahal. Ampunan Allah itu mahal. Baru masuk pertama malamnya, kita diajarkan dengan sanad yang sahih dari Nabi. Ijazahnya langsung ke Sayyidah Aisyah. Kalimat ini dibacakan. Baru dua rakaat tarawih, lalu kita bacakan. Allahumma innaka afuun. Riwayat lain, Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, engkau yang paling sayang kepadaku. Engkau yang mencintai hambamu yang memohon ampunan dan maaf. Untuk itu, ya Allah, dengan sifat mulia dan sayangmu, ampuni dan maafkan kesalahanku. Siapa yang bersamaan kalimatnya dengan aminnya malaikat, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan di masa lalunya. Baru malam pertama, baru dua rakaat salat tarawih, Itulah sebabnya disebut tarawih dari kata tarawihah. Yang membuat tenang jiwa kita. Damai hati kita. Karena merasa doa diampuni. Tenang dalam ibadah. Wafat setelah itu. Kustul khatimah. Ramadan. Waktu lain tidak ditemukan. Ya, ini yang menjadikan Allah meminta kepada kita. Dengan menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiam. Allah tidak mengatakan furidah. Bab waris pakai furidah. Kitaban mafruda. Yang lain menggunakan aujaba. Tapi Ramadan menggunakan kata kutiba dan bentuknya pasif. Fi'il madhi majhul. Ya, kata kutiba itu bentuk pasif dari kataba. Kalau dimunculkan aktifnya kataba, subjeknya mesti ada kataballahu alaikumusiyam. Kenapa dirubah pasif dihilangkan kata Allahnya? Karena bagi orang beriman semua perintah itu mutlak dari Allah. Sami'na wa ata'na. Orang beriman nggak tanya lagi. Ini pasti Allah perintahkan. Kalau sudah Allah perintahkan, ada kebaikan untuk saya. Itulah yang menjadikan semua orang Islam ketika mendengar Ya ayyuhalladzina amanu, semua gembira. Karena ada rahmat Allah diturunkan di dalamnya. Dia tak perlu tanya lagi, kenapa Allah perintahkan? Jadi kalau masih ada yang bertanya, kenapa Allah perintahkan saya puasa? Ini menunjukkan belum ada kegembiraan paripurna dalam imannya. Dengan kata lain, belum lengkap kesempurnaan imannya kutiba dari kata kataba asalnya sesuatu yang teratur rapi tersusun baik itulah sebabnya buku disebut dengan kitab menulis disebut dengan kataba kenapa karena kalau Anda menulis menulis yang teratur yang tersusun yang rapi yang baik buku itu disebut bagus kalau selesai terstruktur daftar isinya dimulai dengan pengantarnya, kerangkanya, isi sampai penutup kesimpulannya, biografinya. Itulah buku tersusun teratur rapi. Seakan Allah ingin mengatakan, aku wajibkan kalian puasa dengan hukum yang teratur, dengan aturan yang jelas dan aturlah diri kalian sebelum memasukinya. Kenapa? Karena rahmat Allah yang tinggi bonus diberikan di awal tapi tidak menjamin itu bertahan sampai akhir. Itu yang menjadikan awal Ramadan, masjid penuh semua, tapi di pertengahan terjadi kemajuan. Safnya maju, di akhir makin maju, orang lebih berkesan mengejar mudik dunia dan tidak ingat mudik akhirat. Begitu kendaraan disiapkan di tengah-tengah, tidak sampai ke kampungnya, tapi disampaikan ke kampung akhiratnya. Maka Allah ingin memberikan kesan kepada kita, atur kegiatan sebelum Ramadan, siapkan kurikulumnya. Sehingga rahmat Allah bisa dipertahankan sampai akhirnya. Maghfirah Allah bisa dijemput sampai akhirnya. Dan yang terakhir, diri kita terbebas dari ancaman neraka sampai dengan akhirnya. Itulah yang menjadikan Nabi memberikan komentar yang singkat dan padat kayak naik ke mimbar beliau dengan tiga undakan diaminkan oleh malaikat. Bahkan ada riwayat konon mengatakan malaikat yang menyampaikan Nabi mengaminkan. Didokumentasikan ini oleh Al-Hakim an naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Di antara kalimatnya yang populer, oh, maka Rasulullah SAW, Raghima anfu rajulin. Liman adraka Ramadan. Fadam yufar lahu. Sungguh keterlaluan. Tercoreng hidungnya. Belang hidungnya. Di Arab itu, Raghima anfu rajul, Tersoreng hidungnya, Wajahnya ini menunjukkan sikap keterlaluan dan terhina. Kotor. Dulu JP Kun, Seorang pejabat yang menguasai Batavia, gubernurnya dia? sampai sekarang di kota tua, masih diabadikan. Itu tempatnya, dia punya keponakan perempuan. Itu berzina dengan prajuritnya. Begitu diketahui, diberikan hukuman. Hukumannya persis sama dengan dalam syariat Islam menerapkan hukum Kristen, rajam, bagi pezina, maka dihukum yang keponakannya dieksekusi mati yang prajuritnya dieksekusi mati. Yang laki-laki sebelum dieksekusi, dia mengambil arang, dicoret dulu di hidungnya, sehingga menjadi belang. Dari situlah muncul istilah hidung belang. Asalnya untuk menghinakan. Jadi perbuatan terhina, perbuatan tidak pantas. Nah itu nasab kalimat itu ke-15 abad lalu, itu kalimatnya furajulin. Sungguh terhina, sungguh keterlaluan, sungguh jauh dari rahmat Allah. Siapa? liman adraka ramadhana falam yubfarlahu. orang yang sudah diberi kesempatan sampai di bulan Ramadan tapi tak mampu menyiapkan dirinya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala berbahagialah kita mungkin mendapatkan kesempatan untuk disampaikan ke Ramadan karena boleh jadi ada hamba-hamba Allah yang mendahului kita husnuzannya lihatlah sejak Rajab Syaban saya selalu mengamati dengan singkat banyak orang-orang baik pulang ulama orang saleh orang baik Mungkin Allah sesuai dengan ajal mereka mewafatkan mereka ini karena sudah dipandang cukup baik, terampuni dosanya dan layak untuk pulang dalam keadaan khusus khatimah. Kita masih membutuhkan Ramadan untuk memperbaiki keadaan kita sebelum pulang kepada Allah. Kalau dengan kesempatan itu di depan mata diberikan belum juga bersungguh-sungguh, maka dengan cara apalagi Allah mesti mengampuni dosa kita.